Halo, balik lagi bersama gue Arfa. Kali ini gue akan bahas mereview makanan kebab. Kebabnya gede banget. Mungkin ini bisa sampai gebukin maling kali ya. Ini gue agak sobek karena tadi agak susah bukanya. Cara kemasan bagus. Cukup inovatif lah. Bukan inovatif sih, maksudnya berbeda dengan bab-bab yang lain yang seperempatnya ini. Secara panjang ini lebih lebar, secara tinggi ini pasti lebih tinggi. Jadi nama kebabnya Kebab Monster, slogannya Full Just Not Enough. Gambarnya monster hijau yang lucu, dan belakang ada lambang ini bisa didaur ulang dan harus dibuang ke tempat sampah. Lalu di sini ada IG-nya, Kebab Master, kebab titik master, atau di website kebabmaster.com. Kalau harga, kalau lo beli di GoFood nih harganya sekitar 35.000 kalau nggak salah. Jadi ini belinya di Kelapa Gading, jadi jarak dari Kelapa Gading ke rumah gue sekitar 15 kilo, ya bisa makan waktu mengantarkan makanan ini sekitar 45 menit. Cara kemasan bagus ya, seperti kebab lain. Mungkin supaya tidak tumpah, atau memang menjaga higienisnya, kebersihannya, makanya agak susah dibuka. Dan kalau sekarang kita akan bahas isinya. Isinya udah pasti kebab, terus ada dagingnya. Oh, dagingnya banyak, ada makaroni, ada kejunya. Ini jelas lebih banyak, kita coba dulu. Rotinya lembut. Jadi kalau lo makan roti daging sayur sama makaroninya tuh bersatu, jadi rasanya unik, berbeda dengan kebab yang lain. Kebab lain kan roti sayur, mungkin ada yang pakai bawang, ada yang pakai mentimun, pasti ada daging. Dagingnya standar lah ukuran kebab. Dan ini kelebihannya mungkin rotinya yang renyah, roti yang enak, masih kerasa fresh lah ketika digigit. Jadi itu aja review sedikit dari gua. Makasih udah menonton. Kalau lo mau beli, nah ini kebabnya, namanya Kebab Monster. Oke, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.